Cuaca ekstrim disertai gelombang tinggi mengakibatkan dua kapal takbot floating crane tenggelam saat berlayar di perairan Tabanio, Kalimantan Selatan. Sebanyak 20 kru kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Video amatir memperlihatkan detik-detik saat gelombang tinggi menghantam takbot Bina 208 di perairan Tabanio, Kalimantan Selatan. Tidak lama kemudian kapal tersebut tenggelam dan 10 kru di dalamnya melompat ke laut. Seluruh kru berhasil diselamatkan menggunakan takbot Daniel yang sedang melintas di lokasi. Selang beberapa jam, insiden yang sama menimpa takbot lainnya, yakni takbot Carita. Takbot dengan 10 kru kapal di dalamnya tenggelam sekitar 1 mil dari lokasi kapal tenggelam yang pertama. Seluruh awak kapal juga diselamatkan oleh kru takbot Daniel. Seluruh korban dibawa ke titik sandar aman perairan Tabanio sebelum akhirnya dievakuasi ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.